Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Poliklinik Sandakan Sabah kerana sudi menjemput saya untuk memberikan taklimatlah secara ringkas berkenaan dengan penyediaan rancangan perniagaan. Okay. Cumanya saya petang ni lebih fokus kepada ternakan ikan hiasan lah, sebab daripada pengalaman saya yang tak seberapa ni, saya boleh kongsikan tentang bagaimana untuk kita buat rancangan perniagaan bagi ternakan ikan hiasan. Okey, ini sedikit sebanyak latar belakang tentang saya. Nama saya Muhammad Nuri Syambi Abdullah. Saya dilahirkan di Fedah Jeng Ketiga, Maran, Pahang. Jadi saya memang warga Pahang lah. So saya mula berkhidmat dengan perikanan pada tahun 2003. Waktu itu saya di cawangan perikanan darat. Saya selama 10 tahun di bahagian penguatkuasaan. So background saya memang banyak kepada enforcement. Bukannya asalnya daripada orang bahagian ternakan. Jadi kemudian 2013 saya berpindah ke Pejabat Perikanan Daerah Maran sebagai ketua daerah perikanan di sana. 2017 saya balik semula ke Pejabat Perikanan Negeri, duduk di cawangan pembangunan aquaculture. Di sinilah bermulanya episod saya dengan ikan hiasan di negeri Pahang. Jadi pengalaman saya tak banyaklah, dalam lebih kurang dengan perikanan lebih 20 tahun. Jadi apa yang saya ada, insyaAllah saya cuba kongsikan dengan adik-adik semua petang ni. Okay, next. Okay, next. Alright, ini adalah statistik ikan hiasan Malaysia ya. Saya ambil daripada website DOF. Okay, yang ini saya letak daripada 2016 sehinggalah 2020. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan adik-adik adalah cuba kita lihat pada 2019. Pengeluaran ikan hiasan di Malaysia memang banyak, melibatkan juta-juta ekor, ratusan juta ekor, dan nilai jualan dia pun melibatkan ratusan nilai, ratusan ringgit juta. Tetapi pada 2019 tu kita lihat pengeluaran dia 287 juta ekor sahaja, berbanding tahun sebelumnya 325 juta. Tetapi nilai yang kita dapat pada tahun 2019 tu adalah 506 juta ringgit. Dekat sini yang kita nak lihat apa yang buatkan ikan tu jadi mahal. Okay. So, okay, next. Alright, ini adalah statistik penternak tahun 2020. Tahun 2021 belum keluar official lagi. Kalau kita lihat sini, sebenarnya di seluruh Malaysia kita ada 789 orang penternak ikan hiasan yang berdaftar di bawah Jabatan Perikanan Malaysia. Dan kita lihat di Sabah ada lebih kurang 22 orang yang berdaftar, dan di tempat saya sendiri ada 43. Paling ramai adalah di Perak. Okay, alright, next. Okey, ini statistik tahun 2020. Kalau kita lihat kat situ, Johor lah negeri yang paling banyak mengeluarkan ikan hiasan. Dan negeri saya sendiri pun di tempat yang ke-11 berbanding negeri Sabah. Sabah lebih banyak pengeluarannya daripada Pahang. Okey, tak apa, tak ada masalah yang tu. Okey, alright, next. Alright, saya nak kongsikan lah berkenaan dengan ikan hiasan aqua biju. Apa itu ikan hiasan aqua biju? Next. Okay, adik-adik boleh tengok kat situ. Projek dia di tepi-tepi rumah. Okay, tetapi produk yang dihasilkan tu berkualiti dan nilai jualan dia pun tinggi. Nah, ini yang kita takrifkan sebagai aqua biju. Okay, next. Alright, okay, pada 2019 Ibu Pejabat Perikanan Putrajaya dah mengeluarkan satu arahan untuk mendaftarkan projek aqua biju ni di dalam sistem perikanan. Sebelum ni tidak ada rekod pendaftaran. Jadi untuk projek ni kita dah boleh daftarkan dengan Jabatan Perikanan dengan syarat tujuan pendaftaran tu adalah untuk berkongsi maklumat dan himat nasihat. Okey. Alright, next. Okey, ini ada sedikit penerangan tentang aqua biju. Dia adalah projek yang skala kecil dan bermodalkan rendah, tempoh ternakan yang singkat dan mudah ternak, nilai yang tinggi. Ok,
okay, selain daripada pasaran yang luas lah. So kita nak tunjukkan kepada pengusaha apa yang diusahakan selama tempoh tenakan yang singkat tu dapat nilai yang berbaloi dengan apa yang diusahakan. Itulah tarifan aqua biju. Okay, dan bagi seorang pengusaha pula, rekod tenakan tu yang paling penting. Sebab kalau kita tunjuk contoh dia buat projek yang dalam bilik, macam mana dia nak declarekan itu projek sebagai projek tenakan, bukan sebagai projek hobi. Okay, yang inilah yang kita nakkan rekod, rekod jualan. Okay, okay, next. Okay, ini contoh eh, projek Aquavigio bermula daripada tepi rumah beranda sahaja. Kemudian dia pindah kepada reban ayam ayah dia. Okay, yang terakhir sekali itu kandang kambing. Ini projek di tempat saya di Kampung Jaya Gading, Kuantan. Budak ni bermula daripada tepi saja, tepi-tepi beranda rumah, kemudian dia pindah ke reban ayam ayah dia. And then dia buat pula pusat apa, tempat pembenahan pembiakan di dalam kandang kambing. Saya masuk tempat ni. Okay, next. Okay, ini satu contoh lagi, projek Aquavigio yang diusahakan oleh seorang orang muda. Okay, dia sebenarnya seorang pensyarah. Okay, dia berhenti kerja, dia buka pusat tuition, showroom dia ada di KL dan farm dia ada di Negeri Sembilan. Cuba adik-adik bayangkan bagaimana dia nak handle projek tu daripada KL ke Negeri Sembilan. Kenapa dia sanggup buka satu tempat yang jauh daripada lokasi yang dia duduk? Kerana dilihat benda ni ada potensi. Okay, dan dia berdaftar di bawah Pejabat Perikanan Negeri Sembilan lah. Okay, next. Okay, ini satu projek tenakan ikan guppy. Kalau tengok tempat ni sebenarnya di depan rumah je, depan posh parking kereta. Okay, jadi saya jumpa dia ni tahun 2 tahun lepas di Pulau Pinang sebelum COVID. Okay, saya bawa penternak saya dan dia adalah salah seorang juri pertandingan peringkat antarabangsa. Dan ikan dia paling mahal, saya tanya harga dia RM800 sepasang. Kalau nak tarik dia, carilah Facebook dia, Pandora Guppy. Nama dia pun dah nampak macam nama emas. Okay, next. Okay, ini satu projek Aquavigio bagi tumbuhan akuatik. Okay, peternak saya di Kampung Lucu Kejerata. Dia adalah lulusan belajar college, duduk di bandar juga. Sebelum ni bekerja di airport. Kemudian dia nampak ada peluang, dia balik ke kampung, dia usahakan projek ni bermula daripada skala kecil saja. Kalau boleh nampak slide tu, dia buat house green dia tu, dia guna buluh. Dia guna sumber-sumber apa yang dia ada di kampung. Okay. Tapi kerana dia minat, dia ada ilmu sikit, dia buat secara kecil-kecilan. Dan alhamdulillah hari ni dia dah buka satu farm yang besar. Dan dalam proses untuk kita dapatkan juga bantuan di bawah Jabatan Perikanan. Dan paling penting projek semacam ni adalah kita kena ada rekod. Setiap jualan kita mesti ada buat rekod. Kerana rekod itulah yang akan menunjukkan komitmen kita dengan Jabatan Perikanan. Okay, next. Okay, ini seorang lagi, orang muda juga di Selangor, Tanjung Karang. Buat projek tepi-tepi rumah. Bekas pekerja Majlis Bandaraya, tak ada tak saya. Di Selangor. Dia berhenti, dia resign, dia kata dia letihkan kerja tu, dia tanya dia buat bercucuk tanam di tepi rumah dan akhirnya saya nasihatkan dia untuk berdaftar dengan perikanan lah. Dan last year saya bawa dia kursus di Negeri Sembilan untuk dapatkan sertifikat lah, sijil. Dan alhamdulillah untuk tahun ni dia pun dah cuba untuk bawa mendapatkan bantuan di bawah perikanan Negeri Sembilan. Okay, next. Alright. Ini medium-medium jualan diorang. Dia jualkan pokok dalam online, Telegram, Facebook, Shopee. Jadi sebagai seorang usahawan dalam projek Aquavigio ni, marketing nombor satu juga kena kuat. Kita tak boleh mengharapkan customer yang mencari kita, tapi kita kena expose keluar produk-produk kita. Okay, okay, next. Okay, ini satu projek yang baru juga, tenaga udang hiasan. Ini bukan udang lobster, tapi dia adalah udang Mio Carolina. Diusahakan oleh sepasang suami isteri. Saya jumpa dia orang masa kursus di Enggo. Masa tu dia kursus tenaga ikan hiasan. So, saya lihat mereka ada komitmen yang baik. Daripada duduk KL, dia orang pindah balik ke kampung. Usahakan tanah di kampung.
dia berdaftar dengan pejabat perikanan di sana dan alhamdulillah baru ni mereka dijemput untuk buat pameran sempena Hari Peladang Peringkat Negeri di Kedah. So booth dia tu dilawati oleh Menteri Besar Kedah. Projek ni walaupun nampak macam kecil tapi nilai barang yang dihasilkan tu sebenarnya bernilai tinggi bagi pemenang kosket, dia tahulah dan yayasan ni. Okay. Dan suami dia tu kaki tangan awam, seorang anggota polis. Jadi yang berdaftar projek ni adalah isteri dia. Walaupun teknikal lebih kepada suami, tapi pada saya tak ada salahnya sekiranya isteri tu sedia membantu suami. Okay. Dari segi pengurusan, marketing. Okay. Okay, next. Okay, ini pun sama juga udang hiasan. Cuma bezanya ini adalah udang karidina. Tadi neo karidina. Dari segi teknikalnya memang ini lebih teliti lah. Dari segi parameter air dia, dari segi suhu dia. Dia orang kata udang bangsawan. Kenapa udang bangsawan? Kerana nak break udang ni dia perlukan suhu di bawah 24 darjah Celsius. Dan harga dia memang harga yang boleh kata RM30 ke atas lah. Okay. Dan yang menariknya pula, diusahakan dalam bilik je ni, projek ni. Diusahakan oleh seorang orang muda juga yang saya kenal. Sewaktu dia duduk di Kuantan dan kerja dia pun bukan biasa-biasa juga di kalangan profesional. Tapi itulah, daripada hobi dia boleh jadikan ini sebagai bisnes untuk dia. Okay. Next. Alright, ini kita beralih kepada air masin, tenakan ikan air marin. Saya percaya kalau di Sabah tu mesti ramai yang kenal ikan Nemo ni kan. Okey, sekarang ni pun dah ada yang culture kan, ternak. Ini bilik bersaiz 10x15. Macam bilik store. Abang ni, Cik Izzuan Azwan, saya jumpa baru-baru ni. Dia dah usahakan hampir 10 tahun. Dia bermain dengan benda ni. Bermula daripada hobi, minat. Tapi saya akui ternakan ikan ni lebih detail lagi berbanding ikan air tawar. So bukan mudah. Cabaran ni pun ada. Tapi dikarenakan kesabaran dia, minat dia, diasuh juga anak kecil dia, tolong bagi makan. So pada saya, ilmu dia ni sangat tinggi lah. Okay. Saya sendiri pun tak mampu nak buat seperti mana yang dia buat. Saya bawa pengusaha-pengusaha jumpa dia, dapatkan nasihat, kiriman nasihat. Dan gambar di atas tu adalah mantan pengarah Negeri Sembilan datang melawat. Okay. Sebenarnya perikanan support agak projek-projek macam ni. Kita minta penternak tu untuk mendaftar kita lah. Okay, next. Alright, potensi industri ikan hiasan dekat Malaysia yang saya dapat simpulkan ada 4 sahajalah. Okay, sebenarnya banyak lagi. Yang pertama adalah pertandingan ikan hiasan. Kita lihat makin banyak pertandingan ikan hiasan ni. Pertandingan ni sebenarnya membantu merancakkan lagi industri. Sebenarnya membantu breeder-breeder kita dari segi sale. Okay. And then yang kedua ada jualan secara online. Jualan borong, runcit. Jadi mudah. Zaman sekarang ni semuanya di hujung jari. Begitu juga dengan perkongsian ilmu. Semua boleh dapat dalam online. Dan yang terakhir kali, saya ramai akan bertanya berkenaan dengan bantuan dari Jabatan Perikanan. Tapi kita pun ada bantuan, khidmat nasihat, kursus, semua kita ada. Okay, next. Kalau ada soalan tu, kita tahu je, tak ada masalah. Okay, saya tak nampak kalau saya pakai handphone. Okay, ini contoh-contoh pertandingan ya. Kalau kita tengok pertandingan ni yang saya sukanya adalah dia dianjurkan oleh persatuan-persatuan ikan hiasan sendiri. Dia orang ada kelab-kelab tanpa melalui jabatan, dia orang boleh organize sendiri. Okay, kadang-kadang hadiah tu pun mencecah RM200,000. So pada saya, pertandingan macam ni sangat bagus. Okay, dia dapat menggalakkan lagi orang kata aktiviti ternakan ikan hiasan dari sudut pelancongan, sosioekonomi. Okay, dan hari ini kita boleh lihat dia ada orang kata mula jadikan sumber pendapatan kepada handler-handler. Okay. Alright, okay, next. Alright, ini jualan secara talian. Okay, kita nampaklah medium-medium ada sekarang ni, Facebook, Telegram, WhatsApp, semua, TikTok ada. Cuma saya nak share kan, kalau nampaklah slide tengah gambar ikan tu kan, sebenarnya kat situ kalau nampak harga ikan dia 1.5 okay, 1,500. Okay, saya rasa
Tak tahulah, mungkin ada orang rasa berbaloi dengan harga tu. Mungkin ada kata ada lagi mahal lagi. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kat situ, lihat masa orang tu deal dengan customer dia, customer dengan penjual tu. Dalam masa berapa saat dia customer tu deal harga, penjual tu setuju harga tu, customer tu pun bayar. Jadi pada saya customer ni memang orang yang berduit lah. Tapi pada saya juga sebenarnya marketing tu yang penting. Yang branding tu, kalau tengok branding MFE tu, kalau dalam masa sekarang ni memang ramai lah orang kenal siapa Beta MFE ni. Jadi orang yakin dengan dia, orang tahu ini kan dia memang kualiti, orang tahu dia bukan salah skamer kan. So dalam pada saya sebagai seorang breeder, peternak, marketing, branding nama kita sangat penting. Kalau tidak, susah juga nak jual barang kan kalau orang tak kenal kita. Okay, next. Okay, ini perkongsian lah, guru-guru yang ada kan. Skamer pun ada dalam ni kan. Tapi kena pandai-pandai lah mencari sumber ilmu tu yang terbaik. Okay, alright, okay, next. Okay, ini adalah sebahagian peternak saya yang pernah menerima bantuan dari Jabatan Perikanan. Okay, okay, next. Okay, saya nak kongsi sikit lah. Kebetulan ini saya nak share. Di Jabatan Perikanan kita ada menyediakan kursus-kursus dan latihan ya. Okay. Tetapi dia untuk semua orang. Okay. Dan kursus ni saya tahu ditawarkan secara percuma. Disediakan makan, minum, penginapan. Cumanya bagi mana-mana yang berminat nak menyertai kursus, dia kena daftarkan diri dia dalam e-latihan Jabatan Perikanan. Okay. Link tu ada dalam website perikanan. Jadi bila dia dah register, dia boleh masuk dalam sistem, dia boleh lihat apa macam-macam kursus ada. Okay, yang ini adalah kursus penyediaan makanan hidup. Okay, kepada golongan sasar, senang kata kursus Moina lah. Ya, di pusat penyediaan Gremilmi, kita ada research kat sana, kita ada tu guru kat sana, kita ada kolam, everything kita ada. Last year je kita buat kursus secara online, tetapi tahun ni insyaAllah dia orang ada buat dua siri kursus secara bersemuka. Bagi yang berminat tu boleh cubalah namun. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah kursus tumbuhan akuati dan vivarium. Okay, yang ini di pusat ikan hiasan Engku Perak. Dia akan dibuatkan pada bulan 7 kata saya lah. So sama juga disediakan penginapan, makan minum, siapa-siapa saja boleh. Tak mestinya orang tu berdaftar ke tidak dengan perikanan, tak. Yang penting 18 tahun ke atas lah. Okey, dan bersedia untuk hadir sekiranya terpilih. Okey. Okey, next. Alright, ini kita pergi pada prosedur. Macam mana nak mohon bantuan Jabatan Perikanan ni? Banyakkan ramai yang tak tahu dekat sini. Sebenarnya perikanan untuk ikan hiasan ada peruntukan kepada pengusaha-pengusaha yang layak lah. Okey, yang pertama sekali nak dapatkan bantuan ni, kita kena daftar dengan jabatan. Kalau kita tidak berdaftar, memang sukarlah untuk jabatan nak mengesahkan kita ni siapa. Yang kedua, mestilah sekurangnya kena ada rekod ternakan tu. Saya galakkan peternak berdaftar dulu setahun lah, kali ikan hiasan lah. Daftar dulu dengan perikanan setahun, sepanjang setahun tu jangan bertanya apa-apa pasal bantuan. Fokus pada projek dulu, tambah baik projek, marketing, and then selepas pada tu barulah kita datang kepada Jabatan Perikanan untuk mohon bantuan. Okey. Yang penting kat sini ada rekod ternakan. Sepanjang setahun kita berdaftar tu, komitmen kita sentiasa hantar rekod. Okey. And then barulah kita sediakan rancangan perniagaan. Itulah sebaik-baiknya. Jangan nak daftar bulan 4, daftar bulan 5, bulan 6 kita dah datang kepada bantuan. Tak salah sebenarnya, tetapi kita kena lihat dulu kita punya structure projek kita tu macam mana. Kecil ke besar, adakah orang akan lihat kita ni betul-betul datang kerana kesungguhan ataupun semata-mata kerana bantuan. Itu pun kita kena fikir juga. Okay, alright, okay, next. Okay, inilah cabangan perniagaan peternak saya tadi yang kita tengok gambar sebelum tu pun diorang buat sendiri dengan perniagaan. Walaupun saya ada di sebelah pun, saya minta juga peternak-peternak buat sendiri. Okay, kerana kat sini adalah pengalaman tu. Dan yang ini kita nampak, diorang pun akan buat presentation. Pegawai akan panggil untuk present. Kat sini kita boleh nilai sama ada paperwork tu dia copy paste ke ataupun dia buat sendiri. Walaupun diorang bersama saya waktu buat proposal, saya minta diorang present dengan pegawai daerah diorang.
Okay, next. Okay. Alright, ini contoh. Macam mana nak buat rekod? Simple je. Kalau untuk projek aku video, macam inilah rekod bulanan. Peternak dia tahu. Dia jual ikan, dia yang tahu. Setiap kali dia nak post ikan, dia tahu orang dah bayar duit ke belum. Okay, baru dia post. Faham? Sama juga kalau orang dah bagi cash ke kita, baru kita bagi ikan. Tak ada lagi orang, saya post dulu ikan ya, nanti bayar. Tak ada lagi macam tu. So, rekod ni sebenarnya penting. Sebagai seorang peternak, peniaga, kita kena tahu kos kita kena tahu pendapatan kita berapa, modal kita berapa. Jadi, simple je rekod macam ni. Hantar je rekod pada perikanan. Sekarang ni dah mudah, tak payah nak hantar pakai tangan lah. Pakai WhatsApp pun boleh, saya percaya. Pegawai-pegawai di daerah pun dia boleh terima. Kenalkan diri kita, tuan. Saya si A binti yang okay, dah berdaftar tangan tuan. Ini projek tenakan saya, rekod saya. InsyaAllah, tak ada masalah. Kalau ofisial tu just seen saja pun tak boleh, it's okay. Rekod yang kita hantar setiap bulan tu sebagai rekod bukti. Okay. Alright, okay, next. Alright, kita pergi cara-cara nak menyediakan rancangan perniagaan. Paperwork. Okay, kalau boleh tengok gambar tu, itulah gambar peternak saya. Suami isteri yang tengah tu, yang baru ni dapat ekor benda muda. Yang sebelah kiri tu, pengusaha saya di dah jerantut. Yang sebelah kanan tu, dia jengka. Yang bawah tu pula, tu buat aku hati. Merata-rata saya buat paperwork dengan dia orang. Tapi yang penting ni komitmen tu lah. Kesanggupan peternak nak buat paperwork ni sebenarnya pada saya yang paling penting sekali. Okay, kita tak boleh angkat benda ni. Benda mudah, main copy paste tak boleh, tak boleh. Dia umpama kata macam kita nak menjawab exam lah. Kita kena study kan. Okay, so inilah sikit definasinya rancangan perniagaan. Ia adalah sebuah dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh. Okay, RP ni juga dikenali sebagai kertas kerja ataupun kertas projek lah. Okay, next. Alright, kenapa RP ni penting? Okay, peternak mampu melihat dan menilai idea atau projek perniagaan yang hendak dicadangkan dengan teliti dan objektif. Okay, next. RP ni memberi gambaran sebenarnya sama ada projek ni berdaya maju atau tidak. Senang cerita, kalau RP tu gagal, kita tak payah buat projek. Dah tahu lah, atas kertas tu tak boleh pergi lah, kata tak untung, tak payah buat. Tapi kalau nampak benda tu untung, okay, proses. Okay, next. Alright, dia menyakitkan pihak tertentu. Okay, contohnya Jabatan Perikanan lah. Kita nak dapatkan bantuan ke perikanan. So, kita kena sediakan RP, proposal yang orang kata dia lihat ada potensi untuk dibantu. Itu salah satu sebabnya jugalah. Okay, selain pada kalau kita nak pinjam bank, buat pembiayaan pun perlukan proposal. Sekarang ni tak ada main mencakap mulut dah, tak ada. Kecuali lah kalau ada kabel yang besar kan, itu saya tak tahulah. Tetapi saya percaya proposal ni sebagai orang kata pengganti diri kita. Alright, okay. Untuk orang lihat projek kita ni sejauh mana boleh maju atau tidak. Okay, next. Okey, dia nak menyedarkan kita lah tentang masalah-masalah yang akan timbul. Dalam RP ni kita boleh nampak bila yang kita kena jual ikan, bila yang kita kena buat marketing. Okey, alright. Okey, next. Okey, next. Yang sebelah tu gambar Daphnia. Daphnia di bawah mikroskop. Okey. Dia pun salah satu projek ternakan dah tu sekarang ni. Dah boleh berdaftar dengan perikanan. Okey, Dedek. Saya nak share lah. Ini yang saya dapat daripada Agro Budi Muda. Panduan untuk menyediakan RP. Okey, saya nak kongsi lah dulu. Saya sebenarnya tak berapa minat buat kata kerja ni. Asalnya saya dulu, saya takut nak buat proposal. Tapi akhirnya sekarang ni terpaksa buat. Lama-lama rasa macam seronok pula buat benda ni. Okey, first kali kita nak adalah tujuan. Tujuan latar belakang dia, kemudian rancangan pengurusan, rancangan pemasaran. Sebenarnya rupanya bila saya buat RP ni kan, bukan itu yang kita kena buat dulu tau. Yang paling penting kita kena buat adalah aliran kewangan, cash flow. Saya dulu ya ingat kena buat tujuan dulu. Buatlah karangan panjang-panjang 150 perkataan tujuan tu. Rupanya tak. Bukan yang itu dulu kita kena buat. Kita kena buat adalah rancangan kewangan dulu. Dekat situ baru kita nampak figure-figure dia, angka-angka dia, untung rugi dia. Alright, dah selesai situ,
barulah kita pergi kepada tujuan. Itu yang saya punya pengalaman lah. Saya tak tahu yang orang lain macam mana kan. Okay. Alright, next. Alright, dalam cash flow, dalam rancangan kewangan, inilah benda yang kita kena lalui, yang kena ada. Mesti ada. So, dalam aliran tunai, dia ada nilai masuk, jualan tu, okay. Dia ada tempoh pusingan, dia ada harga yang berapa ringgit kita nak jual. Kemudian, biasanya cash flow ni akan buat dalam 5 tahun je. Dulu memang ramai orang buat 10 tahun. Tapi yang saya lihat, pengalaman saya selama ni, saya buat 5 tahun, Alhamdulillah, boleh diterima. So, dalam tunai keluar bak, dia ada kos tetap. Ini memang tak boleh lari. And then, kos operasi. Dan bagi untuk projek ikan makan, of course lah, dia ada FCR. Yang ini kena betul-betul buat calculation. Kalau kita tersilap calculation, kita akan jadi rugi. Kalau kita tersilap calculation juga, kita boleh terlebih untung. Benda-benda ini pun kena berhati-hati. Sebab kita buat projek teknikal, kita tak boleh main letak sebarangan. Kita kena ada fakta, FCR kita kena follow, right? Reality dia, okay, right? Dan dalam cash flow ni juga kita boleh nampak pendapatan bulanan kita berapa. Itu yang penting sebenarnya buat projek ni, jabatan nak pendapatan yang dibaloi kepada peternak, bukan merugikan peternak. Itu je, okay? Alright, next. Rancangan perniagaan ni kita tak boleh nak cerita sebenarnya, kita kena buat latihan. Okey, yang ini saya nak kongsikan satu contoh lah ya, contoh RP yang pernah saya buat. Okey, saya nak kongsikan dengan adik-adik. Okey, right. Kalau kita tengok kat sini, ini muka depan ya. Rancangan perniagaan tenaga ikan hiasan negeri Pahang. Okey, kalau adik-adik buat nanti mulalah ringkasan eksklusif. Ini ringkasan eksklusif ni kita ambil figure daripada website DOF yang orang kata memang statistik yang dah rasmi. Masukkan dalam ni, kita ceritakan potensi industri ni. Okay, next. Okay, baru kita pergi pada tujuan. Nampak tak tujuan dia? Simple je. Tujuan sahabat kita ni, dia nak buat proposal ni, nak bantuan sebanyak RM18,760. Apa dia? Dalam cash flow tu lah. Ada everything. Barang yang dia nak bernilai RM18,760. Kalau adik-adik nak buat pinjaman bank, inilah yang kita nak pinjam, RM18,000. Saya bukan nak pinjam RM50,000. Kenapa nak pinjam terlalu banyak? Sedangkan kita tak menggunakan sepenuhnya pun RM50,000 tu. So, kita gunakan betul-betul cash flow tu. Nah, ini nilai ni datangnya daripada cash flow. Okay? Alright. Ada sebuah orang buat proposal, tujuan tu dia sembang dulu, cerita je. Sebenarnya pada saya, tak betul juga macam tu. Yang ini betul-betul. Bila officer buka proposal, dia tahu dah, oh, budak ni nak bantuan sebanyak RM18,760. Apa dia? Okay. Dia akan buka lagi. Okay, next. Alright. Dalam ni, banyaknya penceritaan lah. Penceritaan ni pun banyaknya datang daripada cash flow. Okay, okay, next. Teruskan. Pengenalan, ini saya rasa semua faham ni, standard ni, rancangan pengurusan, ada organisasi. Okay, yang ini kreativiti masing-masing lah ya. Okay, next. Okay, teruskan lagi terus ya. Kita pergi kat kos operasi, rancangan operasi. Ini rancangan pemasaran, marketing. Okay, tunjukkan produk kita. Okay. Kemudian lagi-lagi rancangan operasi, next lagi-lagi. Okay, lagi-lagi-lagi. Okay, pergi cikgu. Okay, stop. Okay, dekat sini dah masuk rancangan operasi sebenarnya. Kos tetap ni. Okay, yang dekat sini lah. Kita kena ceritakan yang dalam cash flow tadi, kita huraikan lagi detail dekat sini. Tak apa, cash flow nanti kan boleh nampak, boleh tengok. Okay, projek ni untuk ikan beta. Dia nak buat 20 pasang. So, dia buat pecahan je tu, okay, 20 pasang induk, dia boleh dapatkan berapa anak. So, teknikal dekat sini bercerita. Okay, alright, okay, next, bawah lagi. Alright, lagi-lagi bawah. Dekat sini. Inilah barang-barang yang kita nak. Maksudnya, di dalam cash flow tadi, di RM18,000 lebih tadi, kat sini dah diperincikan pula secara detail. Nilai dia, size dia, kuantiti dia. So,
sebenarnya pada saya benda ni bukan hanya semata-mata untuk dapatkan bantuan, tetapi dia lebih kepada macam rujukan kita satu hari, nota kita. So saya suka pentenau saya buat macam ni supaya one day dia akan beli-beli tengok balik. Aku minta berapa unit. Okay, muat tak barang-barang yang aku letak kat tempat aku? So benda ni bukan sekadar buat syarat nak bantuan, tetapi dia lebih rujukan kepada pentenau tu sendiri. Okay. Alright, okay next. Alright. Teruskan. Masa pun tak panjang ni. Okay, apa? Okay, ini pun penceritaan berkenaan teknikal. Okay, apa yang adalah cash flow tu berkenaan kos operasi, dia nyatakan secara jelas lagi dekat sini. Okay, next. Lagi terus ya, pergi dekat ruangan gambar. Okay, ini hanyalah penceritaan yang sama. Okay, teruskan lagi Cik Azri. Kat sini adalah penutup. Penutup ni conclusion lah. Apa yang kita buat, projek ni berjaya maju atau tidak, berapa pendapatan. Okey, ini contoh cash flow. Okey, tak apa, kecil ni kita tunjuk yang satu lagi tu nanti. Okey, inilah cash flow dia. Okey. Ha, yang ini penting. Nampak macam biasa, tapi benda ni penting sebenarnya. Dokumen-dokumen lampiran, gambar. Okey, teruskan bawah lagi. Okey, gambar ni pegawai sedang melawat. Okay, lagi. Terus saya lagi Cik Azri. Okay, kemudian alright. Ini gambaran farm dia. Teruskan lagi Cik Azri. Sampai ke tempat barang bantuan. Okay, stop. Dekat sini. Apa yang kita cerita tadi, yang kita tuliskan, yang kita nak tadi, kita tunjukkan dalam bentuk gambar. Okay. Kadang-kadang officer pun tak perasan. Okay. Bila ada gambar, ada sampel, senang. Dan benda dia juga akan jadi rujukan. Cik, saya minta barang ni cik. Ini gambar dia. So tak, dia tak jadi kerja 2-3 kali. Kita mudahkan tu. Ya, jabatan. Okay, next. Okay, lagi terus lagi. Okay. Alright. Ini botol kaca yang diminta. Siap ukuran lagi. Okay. Alright. Ya, ini botol whisky kan lah. Tapi tulislah botol kaca, jangan tulis botol whisky tu sebenarnya. Okay, next. Okay. Lagi. Ada satu part. Okay, stop. Kat ini saya suka kongsikan. Cadangan tapak. Memang dia dah minta botol susunan tu tadi kan. Saya minta dia letakkan cadangan tapak. One day, kalau kiranya barang ni diluluskan, di sinilah yang tempat kita nak letak. Mungkin masa tu dia dah tambah baik lah. Dia dah lantaikan, dia dah simen. Jadi, pihak jabatan nampak perancangan tu di mana. Kadang-kadang tertanya-tanya nak letak kat mana kan. So penternak sendiri pun dia boleh tengok balik, oh aku dulu plan nak buat kat sini, so aku kena lantaikan dia dulu, simen kali dulu. So benda tu membantu. Kalau tak ada benda ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, next. Teruskan. Saya rasa yang lain semua daripada gambar. Okay, tunjuklah gambar. Contoh pun tak apa, supaya orang rujukan. Kadang-kadang tak semestinya benda kita minta dia akan dapat kan. Tapi tak apa, it's okay. So lagi terus lagi. Alright. Okay, lagi. Ada part yang bahagian ini pun pelan lakaran pun penting juga. Okay, terus. Okay, ini stop. CJ ni walaupun nampak simple, CJ perikanan ni sebenarnya penting. Okay. Untuk bantuan dibawa ekonomi penuh muda, dia wajibkan kursus. Mesti ada satu sekurang-kurangnya. Okay, then, lagi terus kan. Okey, ni CCD yang dia hadiri. Okey, ni SSM. Sekiranya ada lah. Kalau tak ada, it's okay. Tak ada masalah. Okey, lagi. Saya nak tengok yang pagai. Alright, sini. Stop. Surat kebenaran menggunakan tanah. Ini penting. Kebanyakan dokumen ni orang tak ada sertakan. Ini menyebabkan permohonan dia DKIB. Bagi projek yang buat di rumah ke apa ke kan, pastikan mesti ada surat kebenaran. Kalau tanah tu geran, bergeran lah. Contohnya selagi itu bergeran lah. Bergeran tu, make sure sertakan sekali dengan geran. Walaupun mak ayah punya tanah, kemukakan macam ni, sahabat kita ni buat, mak dia punya tanah, bagi kebenaran kepada anak dia. Nyatakan tak perlulah nak tulis sewa bulanan ke, itu terpulang lah. Tetapi yang ini sebenarnya sebagai orang kata hitam putih. Okay. Okay, next. Okay, ini geran tanah lah. Alright, dia berkait
nama. Okey, inilah bentuk gambaran cash flow-nya. Cik Aziz boleh naik ke atas lagi tak? Alright, yang inilah. Kalau boleh zoom besarkan sikit. Inilah bentuk aliran tunai. Hilang dah. Kejap itu kan eh? Kejap. Alright. Ada gangguan tag yang salah pula. Okey, besarkan eh? Alright, kan tu nampak tak? Okey, yang A tu kena masuk kan? Tadi saya cakap kena masuk. Okey, saya nak cinta satu yang saya nak cakap. Suara hilang, Sam. Suara hilang. Tak dengar? Tadi tak dengar ke? Saya dengar ni. Boleh. Okey, saya nak share lah. Kebanyakan orang buat arti yang dekat aliran tunai masuk ni, dia tak detailkan apa yang benda yang dia ada. Okey, boleh juga. Dia je yang faham arti tu. Tapi sedimbang kalau pegawai penilai ni tak tahu. Tiba-tiba ada angka je. Ada contohnya memberikan makan. Tiba-tiba ada 12 tan. RM15,000. Kebanyakan kat sini dia tak perincikan. Kalau saya, memang saya perincikan lah. Walaupun apa macam tu. Sebenarnya, kita boleh jadikan rujukan balik. Eh, datang mana angka ni kan? Okay, kita boleh buat calculation balik. Nah, ini yang saya terapkan pada peternak. Saya lah, kenapa? Kerana saya cakap tadi, peternak saya tak terdesainkan kepada dia. Mana angka-angka ni? Okay, so saya nasihatkan kalau nak buat peternak masuk tu, detail kalau. Kalau buat tentang baik makan, berapa pusingan, tulislah kat situ. Kalau nampak kat situ kan, saya ada buat. Tulis kali empat. Walaupun nampak cewek eh, tapi dia sangat nampak tu. Okay? Alright. Keluar ke bawah lagi. Bawah lagi. Okay, kos tetap yang saya cakap tadi lah. Kos tetap tadi. Okay. Bawah lagi. Saya nak tengok amount dia. Kalau amount di situ RM19,000 kan. Apa sahabat kita tadi? RM19,000. Sebenarnya, kos luar jangka tu tak terkira. Okey, kos luar jangka ni sebab yang perikanan dia memberi peralatan input. Dia tidak jaman. Okey, so kos luar jangka tu tak perlu. Tetapi dalam RP, dalam cash flow, perlu ada. Okey, sebab tu tadi amount dia kalau tolak dengan kos luar jangka tu, amount dia RM8,000 lebih je. Okey, right. Then yang bawah tu kos operasi. Saya rasa suka tahu kos operasi ni. Saya suka lah. Jangan letak angka tu sekadar angka suka. Biarlah angka yang relatif. Itulah yang relatif yang adik-adik lalui. Setiap bulan berapa kos tuan apa macam banyak kan, 3,000 lebih. Itu memang relatif. Tanya peternak saya, okey sewa rumah. Bayar duit kereta tu, itu relatif. Saya tanya peternak saya, daripada mana sumber awak nak bayar pinjaman-pinjaman. Daripada projek ikan saya, okey. Astro, kereta, dia punya semua tu. Okey. Dan dari situlah baru kita nampak berapa pendapatan dia. Cuba bawah lagi. Untuk projek tenaga ikan beta ni. Okey. Satu pusingan ke bawah lagi. Okey. Pendapatan bersih dia adalah RM2,640. Bersih. Eh? Bukannya kasar. Kasar dia dah tolak awal-awal dalam kos operasi yang dia jual tadi harga RM5 kan tak saya. Okay. Dia akan dapat bersih RM2,640. Dan dekat sini kita boleh nampak kos pengeluaran seekor tu berapa? RM2,80. Dekat sini lah baru kita boleh letak harga ikan kita. Tapi ada dia tahu tak, induk yang dia beli ni adalah berharga RM100. Munas sampah tak dia jual harga tu. Saya rasa lepas tu saya tak nak letak emang dia terlalu tinggi. Ini paling penting adalah marketing. Okay. Cuba Cik Aziz naik ke atas tadi. Naik atas mula kan? Yes. Mana? Dekat jualan. Dekat jualan balik. Okey. Haa. Pada bulan 4 tu dia akan keluarkan hampir 4,000 ekor. Sorry saya tak nampak. Cik. Dan dijualnya harga RM5. RM5 sahaja dijual. So sepanjang 2 bulan tu dia akan fokus pada marketing. Dia dah cari dah siapa supplier dia semua-semua. Dia dah tahu dah tempat mana jual. Ikan yang dia hasilkan ni adalah ikan yang berkualiti. Kenapa saya letak RM5? Tak lebih pada RM5, saya rasa lagi tinggi dia punya pendapatan bersih. Dan saya rasa dia je yang tahu. Setiap breeder ni dia tahu. Kan tak 100% kualiti. Tetapi, itulah kembangan yang saya nampak.
selama 4 bulan jual RM5 sahaja. Dia dah boleh dapat banyak. Tapi syarat kena jual semua, dia tak ada simpan sebab ini bukan ikan makan. Ini dia ada pro and con. Dia tak macam makan ikan makan, tak lawa pun orang beli. Ikan ni dia lebih pada kualiti. Right. So saya rasa berkembang lah. Nah. Hello Sisham. Ah ya. Dia suara tu dia tadi hilang-hilang. Okey, apa nak keluar ke, nak teruskan ke, macam mana ni? Kita keluar, kita pergi pada slide lah. Okey, alright. Dua perkara je. Pertama, daftar dulu perikanan. Daftar dulu projek. Kalau tak berdaftar, memang masalah. Alright, kemudian buat projek. Jalan projek macam biasa, kena hantar rekod tenakan. Macam saya cakap tadi lah, kurang at least setahun. Tahun tu sabar. Tahun tu kita belajar marketing, belajar perbaiki produk. Barulah kita datang pada jabatan dengan komputer. Okay. Next. Okay, next. Alright, ini salah satu cabang bantuan lah. Bantuan perikanan, kita panggil bantuan spek. Okay, untuk bantuan spek ni sama juga, dia perlukan rancangan perniagaan. Dan kita selalu saya cakap, pernah saya kurangnya 4 rancangan perniagaan yang kita buat. Maksudnya bukan 4 hati. Satu yang original, tiga lagi yang prototype, copy. Okay, so yang ini dia hantar ke Jabatan Perikanan Daerah, tiga. Satu, penternak wajib simpan. Kena simpan satu. Tiga lagi dia hantar ke Jabatan Perikanan Daerah. Sokongan untuk ulasan Jabatan Perikanan Daerah. Okay, untuk makluman semua, rancangan perniagaan spek ni tukar ni di bawah Jabatan Perikanan lah. So kalau kita nampak situ dia ada step dia, telefon, kanan daerah, negeri, dan last sekali Putrajaya. Putrajaya yang akan buat. Okay, itu spek. Okay, ini satu juga di bawah bantuan spek yang tahun lepas dipanggil Dana Jaminan Makanan. Okay, yang ini special juga saya nampak sebab tu kita kena kongsi di Jabatan Perikanan. Dan suatu ini perikanan dia minta penternak yang layak mengukurkan resit pembelian. Okay, tadi saya cerita pasal rekod tenakan je, rekod resit semua saya tak sentuh. Jadi saya minta lah dari yang mana berkenan nak jasi aku kaca ni. So ya, alert pasal-pasal resit pembelian, simpan lah, dia ada kegunaan dia satu hari nanti. Suatu ni, gerai yang dia bagi ni bernilai RM20,000. Pertama, berdasar dengan Jabatan Perikanan. Yang kedua, dia kemukakan resit-resit tuntutan ni. Dalam tempoh setahun dia tu, dia ada syarat-syarat dia. Contohnya, kalau katalah resit yang ada tu RM3,000 lebih. So, dia akan dapat hampir dekat RM20,000. 30% dia, Jabatan Kerajaan akan sanggup 70%. Ini lah, ini suatu one off lah. Kita kena COVID semua tu. Dan dia bekerjaan untuk bantu kawan kita. Okay, next. Okay, yang ini di bawah grant agropreneur muda di bawah Kementerian Pertanian, MAPI. Okay, yang ini kena sediakan 5 rancangan, kan? Sama macam tadi juga, lebihkan satu je. Okay, kerana kat sini di peringkat MAPI yang akan buat, kan? Okay. Alright. Kat sini lah, nampak dia punya saluran dia. Dan kelebihan grant agro pada muda ni, penternak ataupun pemohon tu dia yang boleh dia yang boleh lantik kontraktor dia. Okay. Tetapi grant ni sebanyak RM20,000 sahaja. Okay. Alright, saya nak kongsi tentang faham lah. Jadi saya tadi sebenarnya kami bermula pada 2017 sama 24 orang. Alhamdulillah kami dah ke 78 peternak hari ini. Kalau anda lihat rekod dari satu pun tak berapa banyak, 100,000 saja selama 5 tahun. Tapi saya tak tekankan kuantiti, saya nak lihat kepada nilai jualan tu. Ya, sebab 1.7 juta itu pun dengan hakikan saya. Risham, ada tuan? Ya, ya. Suara semakin hanyut. Oh, iya ke?
Tak tahulah apa masa, mungkin tuan gerak kiri ke kanan, ke kanan ke kiri ke. Tak ada gerak pun, saya statik je dia tadi. Oh, ya sebab mungkin pakai phone kot. Phone din, apa dia punya tu tak stabil. Kalau pakai LAN kabel ni memang okey sikit lah. Tapi you know, macam mana kan tuan kan? Yelah, minta maaf lah. Saya pun tak tahu dia kena lah last minute kan. Okey. Itulah. Dengar tak? Dengar sekarang? Dengar. Okay, ini rekod statistik dalam 5 tahun kan. Daripada 2017 sampai 2020. Dan saya rasa 2022 ni ada penurunan lah. Peternak mungkin sebabkan ramai yang dah shutdown, COVID itu kan. It's okay, tak ada masalah. Okay, tapi itulah yang kita nak tunjuk, komitmen tu kita tetap perlukan data daripada peternak. Okey, selama 5 tahun ni juga Jabatan Perikanan Malaysia telah membantu peternak di negeri saya sebanyak hampir 600,000 lebih. Kan tak ada bantuan tu, seramai 29 orang pengusaha telah menerima bantuan. Okey, kalau tengok itu spek tu bantuan spek tadilah. Kalau GAM tu bantuan Geran Agro Muda-Muda. Sehingga hari inilah, alhamdulillah sepanjang tahun ada. Maksud sepanjang tahun tu pengusaha daripada Pahang ada mengemukakan rancangan perniagaan. Setiap bantuan yang dipohon mesti ada rancangan perniagaan. Dan alhamdulillah, itulah yang kita boleh nampak nilai dia, walaupun kami di tempat yang ke-14 dalam Malaysia. Ke-11 dalam Malaysia, tapi masih lagi menerima bantuan. Ini yang saya nak share juga, peternak saya. Inilah keadaan dia. Mula-mula saya jumpa dia 2017, dia buat ikan di bawah rumah je. Okay, di bawah rumah, dan ikan tempat hijau tu dalam bilik air. So, saya pun duduk dalam bawah rumah juga. Saya tak tahu macam mana dia boleh buat, tapi tu saya percaya dia buat ni kerana nak cari rezeki. Biasa orang perlu bantu. Alhamdulillah 2018, dia dapat bantuan geran ekonomi muda. Ini tanah sewa, rumah sewa. So, apa yang kita bantu, kita dapatkan yang ini. Cubalah, sebenarnya saya pun tak pernah buat. Jadi cuba, alhamdulillah dapat. Dan kalau tengok gambar Moina tu, dia letak dalam peti ais rumah dia yang satu pintu. Saya masuk, saya tengok, itulah dia simpan ayam, ikan, sayur. Dan Moina ni dia ambil daripada loji Indah Water. So saya cakap dengan dia, kita cuba minta peti ais. Alhamdulillah semua tu dapat. Dengan syarat, dalam rancangan perniagaan tu jelaskan, perincikan, justifikasi barang-barang yang kita nak. Okay, untuk so, agropreneur muda insyaAllah, tapi kalau untuk spek saya rasa benda macam ni sukar lah. Okay, right. Next. Okay, ini seorang lagi pengusaha saya di Kuantan. Waktu saya jumpa dia, dia ni bekerja sebagai security. Tempat farm yang dia buat tu, itulah tempat kerja dia. Dia buat dalam penjaga. Hilang dia tu tak ada pekerja, cuma ada mesin saja. Jadi saya tanya kenapa tak buat di rumah. Dia cakap saya kerja macam ni susah je. Di rumah pun balik rehat je. Okey, tak apa. It's okay. Saya suruh dia buat projek, daftar dengan perikanan, buat report. Gambar di atas tu dia bersama dengan pegawai perikanan daerah. Alright. Pegawai datang tengok rumah dia, report. Okey, alhamdulillah. Tapi ialah disebabkan kekurangan tempat. Yang boleh kami bantu rezeki facilitinya adalah peralatan sahaja. Kalau dia ada perasan kan, owning rumah tu dia yang buat sendiri. Sebab kami tak akan dapat bantu dari segi material yang kekal. Okay, so apabila ada komitmen daripada penternak, dia sanggup untuk buat. Jadi alhamdulillah jabatan tak boleh. Boleh sebenarnya. Okay, kalau nak suruh dia cari kedai, insyaAllah saya rasa mustahil lah dengan kerja dia macam tu kan. So, tapi alhamdulillah sampai hari ni dia masih lagi kekal buat projek ni. Apa pendapatan di keluarga. Okay, next. Dengar tak suara? Dengar. Okay. Sebelum tu Cik Azri, cepat sangat Cik Azri. Sebelum. Ini dia. Sebelum ni. Okay. Ini satu projek yang dalam rumah. Dalam bilik. Okay, di Bandar Jengkel. Sudah dia berdaftar dengan perikanan. Okey, kemudiannya setahun selepas pada tu, next. Inilah hasilnya. Dia mampu menyewa satu gudang. Gudang lah juga, besar. Okey, dia buat sepenuh masa.
Dia daripada dulu meniaga aiskrim. Sekarang ni dia meniaga ikan biasa satu masa. Tak makan dia pasang dia. Oh, dia buruk. Okay, next. Haa, dia adik tengok. Ini rekod tenaga dia. Sepanjang tahun, 42,000 ekor ikan yang dah dikeluarkan dengan nilai jualan hampir RM247,000. Nampak macam tak logik kan? Ternak je yang tahu. Okay, next. Mengantuk dah kan? Suara mendayu-dayu, kata sebab sekat-sekat. Jadi sedapnya suara tu rasa macam mendodoi je. Okay, ini satu lagi projek di Kedah Jengka juga. Anak broker balik daripada KL, berhenti kerja di KL, buka di tepi-tepi rumah je. Okay, next. Dalam tempoh masa setahun tu, dia boleh naik satu farm di belakang rumah dia. Ini yang saya suka dengan orang Kedah. Sebab dia ada tanah, dia ada kelebihan dekat situ. So, dia masih komitmen dengan jabatan bagi rekod yang cantik. Okay, next. Okay, dia dapat bantuan tepi kanan dan dia boleh mengupah orang kampung pula eh. Budak-budak muda kat situ bekerja dengan dia. Itu pekerja dia tu, tengah buat live feed. Okay, next. Okay, adik-adik tengok. Ni rekod dia. Tak banyak pun ikan dia kan. 7,000 je, 7,000 lebih je. Tapi tengok nilai jualan dia. Sebab tu saya cakap, saya tak melihat pada kuantiti ekor yang dikeluarkan. Tapi saya lihat kepada nilai pendapatan yang dia dapat. Sebab itulah pendapatan yang akan membantu ekonomi keluarga dia. Bulan Ogos lah banyak RM17,000. 18,000 bulan Jun. Saya tak nak cakap lah. Dia bagus dari segi marketing. Dia masuk TikTok, Facebook, Instagram. So, kena explore benda ni. Okay. Kami dekat Pahang ni, orang lebih suka ikan makan. Bukan ikan hiasan. Okay, ni seorang lagi peternak saya tengok tempat tu. Belakang rumah mak dia, sikit demi sedikit dia ambil kawasan. Dah mula naik ke atas. Akhirnya dia tukar kepada konsep per-equilibrium. Anggapan saya lah. Okay. Hari ni dia jadi pencerama jemputan juga tu. Okay, next. Okay, inilah nama Facebook dia di Rompin Pahang. Okay, special case sikit. Masa Encik Mini minta itu, dia minta kaca. Saya tak pernah lagi buat permohonan bantuan macam mohon kaca. Kerana apa? Kerana dia nak customkan sendiri aquarium. Jadi apa yang membantu dia adalah waktu dia buat rancangan perniagaan, pegawai perikanan daerah datang tengok dia buat sendiri benda tu. Okay. Kemudian dalam arti pun dia jelaskan secara detail yang dia boleh buat. Dia ada. Okay. Jadi benda tu penting sebenarnya dalam RP. Kena ada gambar. Gambar kena buat tank tu. Itu je lah. Okay, dan dia sanggup bagi komitmen daripada Rompin datang ke Kuantan sampai dekat 100 km lebih semata-mata nak buat RP. Ini rekod jualan dia. Tak banyak, 700 lebih je. Tapi itulah memang yang dia dapat. So, kalau ditingkatkan lagi, insyaAllah benda ni boleh bagi perangai yang berbaloi. Okay, next. Okay, ini contoh lah. Yang di luar pada Pahang, yang mana buat kata kerja dengan saya, pernah buat kata kerja saya, dia bermula ke rumah, bawah rumah. Okay, datang daripada Kemaman, datang sini. Okay, next. Ini dia dah ada empire dia sendiri. Tadi yang saya kata Beta MXT tu. Okay, next. Okay, dia beli satu tanah. Dia buat pula di kampung dia kat Marang. Dia buka farm untuk buat macam itu. Okay, Maman. Dia kecil kedai dulu. Tanah besar. Okay, next. Adik-adik tengoklah. Elak kasih dia. Itu 2019 tak? Cuba next. Dia bermula daripada bawah rumah dia. Dia ni bermula pada buku. Boleh lah cari Facebook dia bedtime eh. Tanya dia. Dan memang saya banyak kali pujuk dia untuk buka farm kat Pahang. Sebab saya nak pergi. Boleh jadi role model kepada orang lain. Alhamdulillah tak apa. Okay. Dia buat proposal dengan saya. Sama-sama saya pun belajar dengan dia. Okay. Right, next. Ini special case. Saya jumpa dia 2018 dekat Johor. Dia telefon saya, dia kata dia nak belajar buat rancangan perniagaan. Saya cakap, boleh jumpa saya kat Johor, belum tentu saya ada untuk pertandingan. Tapi saya tak tahu dia seorang OPU. Daripada simpang genggam, dia datang ke bandar Johor. Jauh juga tu, dekat 2 jam lebih.
Saya cakap dengan dia, saya tak boleh nak ajar hati dalam masa satu hari. Tapi dia buat cashflow tu dah satu hari. Tak apa, saya tengok komitmen dia. Yang saya buat dengan dia adalah, dia balik ke rumah dia di Johor, saya balik ke Pahang. Hello Cik Syam, makin hilang. Okey, dengar tak dengar ke? Asal tak dengar? Tak, dia tadi. Sebab tadi macam suara. Hilang. Dia kau kuat sikit lah. Okey, yang dia ni. Ya, yeah, minta maaf lah. Walaupun belum puasa, terpaksa pakai ni kan. Ini buat rancangan perniagaan melalui telefon saja. Okey, dia duduk depan laptop. Saya duduk depan laptop. So, saya bagi dia sample cash flow. And then, lepas itulah kami belajar maklumat apa yang dia perlukan. Dia guide dia kat situ lah. Dan alhamdulillah 2018 dia dapat lah sedikit barang bantuan daripada North Johor. Dan alhamdulillah hari-hari ni dia masih pergi kursus sama dengan saya. Kalau gambar ke atas tu, kami kursus di FRI Kebilemi, makanan hidup. Dan saya bawa dia. Sebab dia tak mampu nak membeli air. Bukan tak mampu, jarak dia jauh, tak kulai. Okey, jadi dia culture kat sini bakal rumah dia. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Next. Ah, bisa. Alhamdulillah.